Wisata kuliner halal, nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali, kali ini bersama saya Mr. O dalam acara wisata kuliner halal Nyos. Baik sahabat Nyos, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita selalu dalam limpahan diberi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat hujan. Maka tidak lupa kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan nikmat hujan ini membuat hidup kita semakin bahagia, semakin nyaman, karena bumi menjadi hidup dengan tumbuhnya tanaman-tanaman. Nah, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, gerimis-gerimis kayak gini, ya, Mr. O akan mengajak Anda semuanya untuk halan-halan. Tidak lupa salawat besar salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat gerimis ini harus kita syukuri, dan kita syukuri agar Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmatnya buat kita semua. Nah, di masa-masa gerimis dan sore dingin seperti ini, Mr. O akan mengajak Anda semuanya untuk menikmati hidangan yang hangat dan insya Allah nyos. Namanya adalah sate ayam. Sate ayam kali ini berada di daerah pegunungan, tempatnya di Jampelan, Getasan, Kopeng, Jawa Tengah, Indonesia. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Biar tidak penasaran, langsung saja kita ke sana. Sebelumnya Mr. O nutuk dulu. Kita berangkat nanti kalau Pak RT tahu nutuk-nutuk. Wah, bisa dioyak saya, sahabat Bas. Ayo kita berangkat ke sana langsung aja. Baik sahabat Bas, karena alhamdulillah hujan sudah reda, maka enggak usah lebih-lebih. Payungnya dilipat dulu biar enggak dikira terlalu lebih. Hujan sudah reda masih pakai payung. Nah, payungnya dilipat dulu ya, sahabat Nyos ya. Nah, buat tekan biar kayak mbah-mbah. Kita sekarang akan berjalan menuju tempat warung makan. Kali ini saya akan mengunjungi warung makan, namanya adalah Sate Ayam Duo Azam. Nah, sahabat Bas, sahabat Nyos semuanya, kita langsung aja. Dan sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di on the spot atau di lokasi warung Sate Duo Azam atau warung Sate Azam ya, Jampelan, Getasan. Dan sudah buka warungnya, karena bukanya jam bada asar sampai malam, sampai jam 9 malam sahabat Bas ya. Saya pesen dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesen satunya ya, satu porsi saja. Boleh, mau pakai lontong apa tidak? Pakai lontong ya sahabat Bas ya, pakai lontong ya. Pedes ya? Pedes, super ya. Pedes ya, enggak pakai pete. Pinarak. Oh iya, sate itu enggak ada petenya ya sahabat Bas ya. Ya, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Nyos semuanya, inilah suasana di warung Sate Azam. Ada pelanggan yang datang juga. Monggo Mbak, nggak usah malu-malu, biasa aja pun. Monggo mas. Wah, jadi tidak enak ini. Pelanggannya merasa terganggu, takut ke syuting. Ya, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Ini menu, daftar menu yang ada di warung Sate Azam ya. Dan ini bagian daripada
kejelasan warung ya, ini termasuk bagian daripada mengikuti ya kita adab-adab dalam berjualan. Jadi diberitahu customer atau pelanggan itu beritahu harganya biar tidak membayangkan ya, tidak berpikir yang menakutkan, jangan-jangan nanti harganya mahal, jangan-jangan uangnya enggak cukup. Jadi satu porsi sate 15.000, teh hangat 2.000, jeruk hangat 3.000. Nah, ini jelas harganya. Jadi waktu-waktu sahabat Mas rahimani wa rahimakumullah ya, sambil menunggu pesanan saya dikirim ya sahabat Mas, kita menyapa pelanggan ya. Ini ada pelanggan. Assalamualaikum Mas. Salam. Rumahnya mana Mas? Bumiharjo, Pak. Bumiharjo itu mana? Sebelah sini, desa sebelah. Oh, desa sebelah. Ini sahabat Mas ada pelanggan juga sering jajan sini, Mas? Sering. Ini makan di sini apa bungkus? Bungkus. Oh, bungkus. Oh, buat anak-anak. Oh ya, saya dibungkusin juga enggak apa-apa kah, Mas? Ya, sahabat Mas, ini ada pelanggan juga. Ya, maaf ya, Mas ya. Nanya-nanya enggak apa-apa, Mas ya? Seminggu sampai berapa kali ke sini, Mas? Paling dua kali ya. Buat ini pulang kerja ini ya? Iya. Oh, pulang kerja. Jadi sahabat Bas yang daerah Kopeng sana ya, kalau pulang kerja dari Salatiga atau yang dari Kopeng ke Salatiga bisa mampir sini untuk beliin anak istri tetangga. Kalau anak istri tetangga nggak mau beliin ya beliin saya gitu ya. Ya sahabat Bas ya, terima kasih Mas ya. Iya. Kita duduk lagi. Wah, kita tanya pelanggan yang lain ya. Mengganggu sedikit apa? Assalamualaikum Mas. Pelanggan juga Mas ya? Iya. Dalamnya Putih Mas. Saya aslinya Gunung Pati. Gunung Pati. Nah, ini enggak asli berarti. Enggak asli. Enggak aslinya mana? Tinggalnya di mana? Saya di Ketep sementara ini. Oh, tinggal di Ketep. Ini lewat terus mampir gitu. Sering mampir di sini Mas? Ya, pernah. Pernah gitu. Sudah 3 sampai 5 kali. Oh, 3-5 kali nih. Kok sering mampir sini, kenapa Mas? Yang membuat spesial apanya? Suasana dan rasanya. Oh, suasana dan rasanya ya. Ini kan suasananya kan agak adem-adem gitu, makan sate nas ya. Ya rasanya apalagi ya. Apalagi kalau yang rasa membayar sahabat Mas. Wah, itu lebih enak sahabat Mas ya. Insyaallah ya. Ya, baik sahabat Mas, ternyata di warung sate Duo Azam ini banyak pelanggan setia yang datang ke sini. Bahasa orang jualan itu repeat order, tuku meneh gitu ya, tuku meneh. Ini letaknya tepat persis di depan PAUD anak, oh PAUD anak, pendidikan anak usia dini alias PAUD Nurul Islam ya, di seberangnya persis ada ijo-ijo, bannernya ijo-ijo, tulisannya Warung Sate Azam Jampelan Getasan ya. Bagi Anda yang lewat bisa langsung saja capcus on the spot, icipi, wush, icipi tokra cukup madang. Oh, ya, tapi kita sebagai orang Islam ketika kita makan jangan lupa adab-adab makan harus kita perhatikan dan kita terapkan. Masya Allah, pesanan sudah datang. Terima kasih, jazakumullah khair. Silakan Bapak. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, sahabat Mas rahimani wa rahimakumullah, saya lanjutkan. Ternyata sate ini kalau di kita apa namanya? Cari asal muasalnya, dulu sejarahnya adalah pengaruh dari menu-menu makanan Timur Tengah. Utamanya adalah kebab yang dari India, yang dulu kalau orang Indonesia itu masak daging dengan direbus. Nah, dengan pengaruh ada pedagang-pedagang dari Timur Tengah itu, mereka yang membuat kebab, yaitu daging yang dipanggang atau dibakar, yang akhirnya orang Indonesia pun ikut-ikutan atau terpengaruh dengan budaya itu, sehingga Indonesia ikut membakar daging. Sate itu dirilis asal mulanya dari bahasa Tamil yang artinya adalah potongan daging. Sahabat Rasulullah warahmatullah, wis nggak usah banyak cerita, ini bukan saatnya cerita. Nih pesanan saya sudah datang ya, sate
Duo Azam. Wah, masya Allah ya. Tekstur tampilannya ya gede-gede ya sahabat Bas ya, menarik bumbunya sampai 3 lapis ini ya. Kita coba dulu sahabat Bas, bismillah. Teksturnya lembut. Teksturnya lembut sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Rasanya enak, gurih, menyemersap sampai ke dalam. Wah, sendoknya menyusul sahabat Bas ya. Enggak apa-apa. Terima kasih. Nah, ini yang belum dikasih sambal. Sekarang yang bagaimana yang sudah diolet-olet dengan sambal kacang sahabat Basnya. Artinya ya, potongannya memang gede-gede, mantap, mantap insyaallah. Bismillah. Sambal kacangnya, nguleknya lembut. Hah? Berasa. Tapi kalau gurih dan asinnya berasal dari dalam daging sate ini ya. Nah sekarang kombinasi sahabat Bas ya, daging sate sebagai lauk ya, sebagai lauk lontong yang jenenge sate lontong sahabat Bas ya. Wah, ini potongannya gede-gede, bismillah sahabat Bas ya. Bismillah. Masya Allah, lontongnya lembut, empuk, satenya juga empuk ya. Ini satenya cocok untuk segala usia ya, anak-anak, remaja, orang dewasa, mbah-mbah yang tak berbiji pun bisa ya, asalkan jangan bayi 2 bulan, nggak usah ya. Nih, matangnya mantep ketika dikupas dari ini tusuknya, karena matang sampai dalam langsung bisa bubrah ya, tidak ketarik gitu ya. Nih, sehingga sangat kelihatan sekali ya, sangat gurih dan matang sampai ke dalam. Bismillah. Masya Allah, mantap kawan. Lagi benar-benar nyos nyos ya. Insya Allah Anda datang ke sini tidak akan menyesal. Yang tidak percaya bisa buktikan sendiri, kesini sekarang juga bisa bareng-bareng sama saya ya, kita nikmati. Masya Allah jatuh ya baleni ya. Kalau dibilang cah cilik kan kayak motor-motoran. Bismillah. Mantap, tak mau berhenti terus menerus. Tuh lihat sahabat Bas ya, langsung karena matang sampai ke dalam sahabat Bas ya, matang sampai ke dalam ya. Nih sekali lagi ya. Sekarang kombinasi kasih kecap. Kalau tadi sambal kacang, sekarang kecap sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah ya. Ini kecap ya, kita coba. Bismillah. Sahabat Bas Bang Toyib kepingin. Bismillah. Masya Allah, benar-benar nyos, mantep, gurih, empuk. Sate Duo Azam, jampelan getasan guys, guys apa guys, wah terserah ya, yang penting ini enak dan nyos insyaallah. Ladit, mantap, mumtaz, bahasa Inggrisnya delicious. Delicious sahabat Bas ya, mantap, enak tenan, enak, enak, enak. Gak percaya buktikan. Bismillah. Enak apapun tusuknya jangan dimakan. Dan kita dengan ada menu-menu yang enak seperti ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makan berlebihan ya,
tidak boleh makan sambil pamer loh. Lah aku apa gini-gini? Bukan pamer ini, mengenalkan bagi Anda yang butuh referensi makanan yang halal dan nyos di Kota Salatiga dan sekitarnya. Jadi tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk mengenalkan sahabat Bas ya. Barangkali Anda orang Salatiga atau orang luar Salatiga, pas Anda ngetrip di Kota Salatiga atau ke Kopeng, bingung mau cari makanan yang halal, di mana ya yang halal dan enak? Nah, Anda bisa datang ke sini nih, sate, warung sate Azam. Insya Allah nyos, enak, halal, dipotong sendiri, pemiliknya muslim ya, nyembelih nganggu bismillah, nganggu peso, maka bismillah ya ya sahabat Bas ya. Satenya juga enak, bumbunya lap 3 lapis ya, selimut, kemul, oh enggak ya, rempah-rempah, sambal kacang dan kecap sahabat Bas ya. Insya Allah ya, tapi tetap harus kita ingat, kita makan makanan-makanan yang diberikan rezeki dari Allah itu tujuannya bukan untuk berpesta pura ya, tapi agar menguatkan kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya malah ceramah ya, enggak jadi makan nanti ya sahabat Basri. Wah, tetap aja makan bismillah. Ajaklah anak istri keluarga datang ke sini ya. Insya Allah recommended. Tempat juga bisa untuk lesehan bersama keluarga. Nah, itu dulu sahabat Basrullah Imani Warahmatullah. Oh, sebelum saya bicara lanjut, minum dulu jeruk panas. Bismillah. Yes. Mantap, mantap. Ya baik sahabat Basrullah Imani Warahmatullah, tentu saja kita penasaran kenapa sate Azam ini bisa enak ya, rasanya mumtaz, nyos gitu ya, membuat para pelanggannya ketagihan menjadi repeat order atau tuku meneh. Nah, oleh karena itu biar kita nggak penasaran, kita kunjungi dulu cara bikinnya ya sahabat Basrullah Imani Warahmatullah ya. Yuk ya sahabat nyos. Nah inilah proses pembuatan sate ayam. Jadi daging ayam yang sudah dibersihkan diiris-iris ya, diiris-iris kecil-kecil begitu. Nah setelah diiris-iris, maka daging ayam itu disundui guys ya, ikhwan wal akhwat ya, kayak gini disundui. Setelah ini disundui, maka bergeser ke tempat berikutnya. Ini diberi bumbu. Maka daging ayam yang sudah disundui pakai sunduk sate ya. So pakai sunduk apa? Dicelup di bumbu sini ya? Ya, sudah di urap sama bumbu tradisional. Oh, sudah diurap sama bumbu tradisional. Bumbu tradisionalnya apa saja, Pak Aris? Ini kita memang ini ya mempertahankan khas untuk bumbunya, kita pakai bumbu tradisional tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia. Kita ada pakai jahe, pakai merica, pakai tumbar, pakai brambang, bawang dan sejenis rempah-rempah Jawa. Oh, jadi bumbunya banyak sekali ya. Banyak sekali. Para pendengar dan para pemirsa ya, sahabat nyos ya. Nah, setelah dibumbuin, pertama bumbu sini dulu ya. Iya. Ini bumbu rempah-rempah, habis itu bumbu kita pakai sambal kacang. Sambal kacang, setelah bumbu sambal kacang, maka daging atau yang sudah disundu ini atau sate ini dibakar. Nah, dibakar atau di namanya digarang ya. Iya, sate garingan. Nah, karena kalau dibakar dengan digarang itu berbeda. Kalau dibakar itu satenya masukkan ke dalam api. Kalau digarang satenya ditaruh di atas wawa. Apa, Pak? Ini bara. Bara api ya. Wawa ya apa ngono. Nah ini ternyata chefnya itu masih kecil, masih muda, baru SD ya. Maka chef yang kecil ini harus diawasi ya, nanti setelah digarang ini malah jadi habis nanti. Nah inilah sahabat Basrahimani Warahmatullah. Masya Allah ini banyak sekali
Sehari sampai berapa kilo daging, Pak Aris? Oh iya, untuk sate ajam ini kami memang paling utamanya melayani pesanan. 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 Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan SMP IT Nuris. Itu tiap pekan 1.500 tusuk tiap Kamis. Allah. Ini pun untuk pesanan dari Kamis besok di Nuris. Kami juga sudah bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah Plus. Masya Allah. Ya, alhamdulillah itu tiap pekan juga 1.900 tusuk tiap hari Selasa. Juga SD Muhammadiyah Plus juga. Masya Allah. Ya, ini tinggal radio bas ini. Kapan ini? Wah. Pendengarnya juga ya. Kami juga melayani untuk ini orang yang punya hajatan, mantu. Punya hajatan ya, mantu. Sahabat Bas, Anda yang mantu bisa pesen sate di sini, namanya Sate Azam ya. Sate Azam, alamatnya di Kemiri, Getasan untuk produksinya. Ya. Untuk warungnya kami berada di Jambelan, sebelum Koramil Getasan, tepatnya di depan TKIT Nurul Islam Getasan. Oh, depan TKIT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Nah, ini sedang. Nah, ini ya. Ini sudah mateng. Setengah mateng. Oh, setengah mateng. Setengah mateng. Sahabat Bas, ini setengah mateng setengah ya. Setengah mateng itu pun kalau kita mau di stok banyak, kita amankan di freezer sangat aman sekali. Oh, gitu. Ini saya ikut. Kenapa diberi ya nama Sate Azam? Nah, saya terinspirasi, saya kan punya anak dua. Namanya Azam Fadul Fidin dan Torik Azam Adagi. Inspirasinya ke depan, semoga duo Azam jadi pengusaha yang sukses, peduli dengan dakwah. Amin, Masya Allah, luar biasa. Seperti sahabat Mas ya. Filosofinya. Ada filosofinya ya. Kenapa diberi nama Sate Azam? Nah, ini satenya sudah setengah mateng ya. Bentar, ini sana. Berarti Azam ini. Oh, ini sering bantu di warung ini. Sering bantu di warung ya. Oh, jadi sahabat Bas nih ya, caranya begini ya, dijelentrek opo ngono. Ini namanya ditata ya. Ditata, diratakan begitu di atas bara api, bukan wawa. Basa Jawane wawa, terus bahasa Indonesiane wawa. Wah, suara mutu ini ya, hostnya ini gimana ini? Wah. Nah, ini sahabat Bas ya. Ini saat ini digarang atau dihangatkan ini sekitar 5 menit ya? Ya, kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Matang dan terasa harum. Sampai matang terasa, ini aromanya udah menggoda sejak tadi ya. Insya Allah nih sahabat Bas ya. Ya, sahabat Bas ya, mau belajar bikin sate boleh kesini. Ngicipi sate juga kesini ya. Kita oh, langsung kalau sini, on the spot langsung. On the icip-icip, nyeplos-nyeplos ya. Ya. Ikut. Alhamdulillah untuk warung produksi kita juga sudah dikunjungi dari beberapa komunitas, Pak. Masya Allah. Komunitas ya, apa aja, Pak? Komunitas dari Komas. Komas. Komunitas Masyarakat Santri, itu alumni Gontor, ketuanya Ustadz Faik. Beliau owner kebab Madinah di Semarang. Masya Allah ya, owner kebab aja datang ke sate sini ya. Pernah ke sini untuk makan bersama karyawan dan anak buahnya. Iya, memang, yang Mas. Kedua dari komunitas Genpro. Genpro apa ya, itu? Genpro, gen profesional. Oh, gen profesional, Masya Allah, memang dunia permadangan itu menarik banyak orang ya. Terus untuk datang. Komunitas TDA Salatiga. Oh, ya. TDA Salatiga itu ya? Ya, ya, Insya Allah. Tangan di atas. Tangan di atas ya. Sering berkunjung ke Mari untuk silaturahmi. Dan pesan mungkin ya dibagi-bagi ya. Alhamdulillah membernya banyak yang pesan juga. Masya Allah ya, memang kalau sate harus tangan di atas, kalau di bawah kok buang tangannya ya. Sahabat Bas ya, ini jeruk kono ya bisa gosong ya. Ini sudah setengah mateng ya, para sahabat nyos ya, yang nanti akan dibumbui lagi nih ya. Itu ya. Nanti ini akan dibumbui lagi, nanti di finishing. Ya. Oh, di situ juga dilumuri dengan bumbu ya. Bumbu kecap padahal kayaknya sudah kata. Enak loh sahabat Bas ya. Wah, ini kalau nggak diawasi saya bisa nyeplus nih sahabat Bas ya. Mungkin keunggulan sate kami ada, Pak, dengan sate. Keunggulannya apa dibanding sate pada umumnya? Kita memang ininya di utamanya di rasa satenya. Oh, rasa satenya. Walaupun kita sate ini tanpa sambel dimakan
langsung untuk lauk itu aja kita enak. Oh gitu ya? Ya, nanti boleh dicoba. Boleh dicoba. Rasanya ya, beda dengan sate yang lain. Dan kita besarnya pun juga standar. Standar besar. Ya. Standar besar ya. Seperti yang tadi ya, rasanya pokoknya enak gitu. Ya. Kami juga sudah kerjasama dengan Hotel Beringin. Masya Allah. Ketika ada event-event tertentu, mereka juga pesan ke kami, siap antar. Siap antar, sahabat Pas ya. Bagi Anda yang pesan, bisa menghubungi di 0856411804. Nah, tinggal jumlahnya berapa, kirim kemana ya. Harga insya Allah persaudaraan. Harga persaudaraan ya. Bayar di tempat ya. Apa kasih DP dulu? Kita persaudaraan aja tergantung. Persaudaraan tergantung kesepakatannya. Ya. Ini Pak Aris sudah berapa tahun ini Pak Aris nih membikin sate? Untuk satenya ini kita belum lama ya. Baru 1 tahun lebih sedikit. Tapi alhamdulillah omsetnya juga sudah berjalan. Masya Allah ya. Jadi satenya ini membuka sate baru sekitar 1 tahun, tapi alhamdulillah pelanggannya sudah banyak. Sampai berapa kilo tadi Pak Aris per hari? Kurang lebih? Kita untuk hitungannya kita untuk hitung-hitung kita bisanya tusuk pembukuannya bulanan. Pak. Bulanan. Ya, per bulan sampai berapa ini berapa kintal daging? Kalau seminggu itu kita rata-rata yang kemarin pesenan Muhammadiyah. Nuris dalam 1 minggu kita habis kurang lebih 70 kilo. 70 kilo, masya Allah ya. Bahkan lebih. Ya kalau 1 bulan tinggal dikalikan. Ya. Ya semoga pesanan itu meningkat terus. Ya. Meningkat dan stabil gitu. Ya meningkat dan terus meningkat ya. Biar saya ikut bakar sate di sini ya, ikut melu bekerja jadi tukang bakar sate. Yang penting diawasi ya nanti. Yang disundui itu ada 70 sunduk, nanti keluar tinggal 50, tinggal sunduknya saja, berbahaya itu. Ya ternyata sahabat Pas Rahimani wa Rahimakumullah, hanya dengan membuka usaha sate saja, bisa ikut membantu meningkatkan ekonomi warga sekitar. Ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya, jangan takut untuk memulai usaha gitu ya. Ya kalau saya usahanya yang ngomong di depan para ya pemirsa, pendengar ya, para pemirsa silakan membuka usaha seperti Pak Aris gitu. Pak Aris ya, siap siap. Kalau teman-teman tertarik untuk buka usaha, kami juga siap untuk memberikan apa ya, menularkan ilmunya. Menularkan ilmunya. Kalau mereka nggak mau repot-repot buka cabang. Namanya apa ya, franchise lepas juga siap ya. Ya, franchise lepas juga bisa sahabat Bas ya. Jadi sate yang sudah dibakar sini akan dikumpulkan di sini nih Pak Aris ya. Nah, di sini. Nah, di sini nih adalah yang di sebelah sini yang sudah ini yang sudah setengah matang, sudah siap untuk apa dimatangkan. Kalau yang ini sudah final ini ya. Sudah. Oh, belum juga. Berarti ada 3 kali pembakaran Pak ya? Biar maksimal. Masya Allah, ada 3 kali pembakaran. Ini bukan bakar rumah ya sahabat Pas ya. Ini bakar rumah, bisa ditangkap Pak Polisi. Ini bakar sate ya. Dari proses pertama diiris-iris, disundui. Nah, disundui itu ditusuk ya. Setelah ditusuk, kemudian dibakar 3 kali ya. Yang pertama untuk meresapkan bumbu Pak Aris ya. Ya betul. Memasukkan bumbu ke dalam daging. Yang kedua untuk dikasih bumbu lagi ya setelah itu. Bumbu kecap. Kemudian setelah itu finishing. Pakai bumbu kacang tadi ya. Bumbu kacang. Ya bagi sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, penasaran dengan rasa dari sate Azam ini, bisa langsung saja ke Jamplan di sebelum Koramil ya. Sebelum Koramil. Getasan itu ikutnya Semarang, Kabupaten Semarang, Indonesia ya sahabat Pas ya. Dan ini adalah depan TKIT Nurul Islam. Dan insya Allah ini dari proses awal ayam dipotong sendiri Pak Aris ya? Iya betul. Dipotong sendiri sehingga kita lebih aman, bagi kita umat muslim untuk lebih yakin dipotongnya adalah diawali dengan
membaca bismillah atau menyebut asma Allah ya. Walaupun dipotongnya pakai pisau ya, bukan dipotong pakai bismillah ya. Ya, potongnya pakai pisau, setelah dipotong, dicuci, setelah dicuci, diiris-iris. Kemudian dilumat dengan bumbu rempah-rempah. Nah, ya sahabat Bas, para sahabat penggemar Nyos semuanya, Anda bisa langsung saja yang mau pesan bisa kontak di 0856411804. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ya seenak apapun kita tidak boleh berlebihan ya. Oleh karena itu sampai di sini dulu, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi reinformasi dan referensi bagi Anda semuanya yang sedang ziarah atau ngetrip atau jalan-jalan di Kota Salatiga atau main ke Kopeng, bingung cari referensi makanan yang halal dan enak, bisa mampir ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Pak Aris dan keluarga jualan satenya tambah ngerembokok, tambah rame, tambah berkah ya rezekinya, dan pelanggannya juga puas-puas ya, dan mudah-mudahan berkah bagi semuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sudahi dulu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.